karena kita memang untuk tahun ini seperti akhirnya tahun-tahun sebelumnya, kita memang tiap tahun mengadakan bagi angkot pada para anggota lansia, kurang lebih antara 500 angpau, dan untuk kali ini juga ada tambahan sembako. Kita juga ada support dari sembakonya disediakan dari perkumpulan-perkumpulan juga untuk para anggota lansia itu. Kita bagikan memang mengingat masa pandemi ini, jadi kita bagi sesuai wilayah. Jadi untuk minggu ini tanggal 15-16 kita bagi untuk wilayah timur dan selatan. Terus nanti untuk tanggal 22-23 itu untuk wilayah utara, barat, dan tengah. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk peribadatan kita masih tetap jalan seperti biasa, tanpa ada perayaan-perayaan yang seperti apa, karena mengingat kondisi pandemi kita dilarang berkumpul dan berkerumun kan gitu ya. Jadi kita tetap juga prokes. Jadi untuk peribadatan tetap jalan biasa. Setelah pembagian angpau ini apa lagi dilanjutkan? Setelah ini ya biasa nanti sesuai jadwal kita nanti tanggal 26 itu ada menghantarkan para suci atau para dewa untuk naik setiap tahun. Nah, istilahnya acara Tua Pekong naik. Nah, nanti tanggal 27-nya itu kita bersih-bersih rupa. Lanjutkan nanti terus habis itu Sinjia ya, tahun baru Imleknya atau malam Sinjianya. Nah, itu biasanya kita lihat cuma sembahyang aja. Nanti tanggal 2 itu baru tanggal 18 itu tutup tahun, tanggal 2 Februari nanti buka tahun. 18 Januari nanti tutup tahun hari Selasa besok. Terus tanggal 2 Januarinya buka tahun. 2 Februari. Pak, jadi kalau untuk mengantisipasi misalnya banyak yang datang gitu ketika puncak acara gimana, Pak? Ya, kita antisipasi nanti tetap pastinya umat kita batasi ya, karena sesuai anjuran pemerintah PPKM saat ini level 2, jadi kita akan lakukan pembatasan tetap 50% dari kapasitas. Jadi kapasitas di sini kurang lebih antara 100 orang, ya mungkin kalau kita lihat nanti umat yang hadir sudah lebih dari 50, ya kita batasi untuk ditunda dulu, ditahan dulu, menunggu umat yang di dalam selesai ibadah, keluar baru bergantian.